Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Aduh terima kasih ya Nibani, thank you so much, terima kasih. Ya Allah seneng deh, Insya Allah diberkahi ya. Alhamdulillah hari ini uh, aku dapat rezeki dari klien aku harusnya meet up tapi gak jadi karena ada sesuatu hal dari beliau dan katanya uang DP-nya yang 50 nya itu buat beli makanan kucing aja sedekah gitu kan feeding street seneng banget ya Allah sungguh luar biasa ya aku ya nggak bisa ngomong deh pokoknya luar biasa banget rezeki dari Allah tuh ya buat waalaikumsalam semua halo dari Jambi Singapura <tuh> tadi aku langsung beli makanan kucingnya seneng banget tinggal dipak-pakin uh, makanan kucingnya nanti insya Allah aku juga lagi bikin banner ya buat sedekah hari kucing jadi setiap Jumat hari kucing jadi aku mau bagiin juga di jalanan buat orang-orang yang sekiranya mau ngasih makanan kucing di jalan dia nggak punya uang gitu ya aku mau bagi-bagikan jadi doakan rencana aku sukses selesai ya guys Mami saya hari-hari dengerin di YouTube Mami Alhamdulillah saya bisa move on me Alhamdulillah Pelan-pelan ya Pelan-pelan Karena saya juga lagi proses move on <laughs> Ya yeah. I love you too Siapa nih Mama Safi I love you too Dan Hani Bani Terima kasih giftnya loh Tadi juga siapa tuh yang ngasih gift Insya Allah nanti kalau giftnya udah kekumpul Aku mau beli yang 20 kilo <laughs> Ya, ada berapa macam gitu. Nanti aku contohkan makanannya yang bakal aku pakai dan dibagikan ke ke feeding street. Sekarang aku lagi kumpulin dulu sampai banyak, sampai ada 100 pieces ya, maksudnya 100 pack atau 200 pack. Aku mau apa namanya? bikin kayak uh, apa ya? Jadi kita nongkrong di mana gitu ya. Jadi buat orang-orang yang sekiranya cat lovers di jalan bisa ngambil satu satu pak ya isinya 100 gram. Jadi bisa dibawa buat kalau nemu kucing di mana di mana setidaknya memanjang sedekah memanjang ekosistem ya. Insya Allah diberkahi yang mengasih juga walaupun uh, apa namanya uang dari kalian atau dari kerja aku gitu ya tapi yang memberikannya pun menjadi berkah lagi ya Doin ya guys, biar sukses ya rencana aku Ya Allah, lebih seneng banget Terima kasih Miss M, makasih banyak ya Semoga Allah memberkati, memberkahi Dan memberikan kebaikan buat Miss M Ya, dan disehatkan, dijadikan uh, keluarga yang sakinah warahmah ya. Dan dijauhi dari orang-orang zolim Terima kasih ya. Ya, kita lihat ya. Terima kasih buat Nuna Zifa ya atas giftnya Waalaikumsalam semua. Honey Bunny, you are always there. <laughs> you know, I don't know how to say it. again. You always give it a gift. Thank you so much. Thank you lots. This, you know, a meaning. And I thank you so much. Buat yang lainnya, hai semua. Ya nggak apa-apa nih Bani nggak bisa ikut live tapi giftnya sudah ikut terima kasih Allah yang yang menggantikan ya Halo juga semua. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. <tuh> Salam juga. Semuanya ikutin readingan aku aja ya. Jadi, yang sudah paham dengan channel aku kalian ikuti dengan topiknya kalau mau mau menanyakan tentang pribadi itu ada mahar ada bayarnya ya karena semua sesuatunya pasti kita harus berusaha dulu ya ikhtiar dulu keikhlasan ya Oke, kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim kita lihat dengan 72 jam ke depan untukku bayangkan diri kalian sendiri ya bayangkan diri kalian sendiri Insyaallah 90% ya senang deh tadi aku beli makanan kucing ya kayaknya kayak ada rasa apa rasa bahagia yang gak bisa kebilang gitu loh ya 72 jam ke depan untukku Makasih Sinceras Youtube always ya Gak di Youtube gak di sini ya Terima kasih banyak Wow 72 jam ke depan ya, Ada The King of Ones Five of Ones The Two of Swords Oke, okay. kamu ingin ngeblok yang namanya drama dari define Masculine Ya, yeah. kamu ingin blok, gak mau ada drama, gak mau ada bullshit, gak mau ada janji-janji, kamu udah gak mau lagi yang namanya konflik batin, yang namanya argumentasi, apalagi dengan uh, maskulin yang selalu memberikan janji-janji yang memberikan angan-angan. Di sini kamu udah mau blok aja. Kamu menerima ketakutan kamu yaitu tentang uh, apa namanya? tentang drama. Jadi kamu udah, ya udahlah kalau memang udah harus selesai-selesai uh, gitu. Jadi kamu ingin ngeblok aja tentang drama ya. Oke. Okay. Baru ini baru mulai Silvi. Oke. Okay. Kita lihat ya, 72 jam ke depan untukku. Terima kasih yang ngasih gift. Insya Allah kalian diberikan kesehatan, diberikan kemakmuran ya, dan digantikan oleh Allah ya, apa yang kalian keluarkan. Iya, ini berlaku untuk semua, ya energinya kalian pikirkan diri kalian ya biar ketarik 90% ya terima kasih Zabedan giftnya untuk personal reading itu bayar ya guys ten of cups two of wands ten of pentacles ini ya sebenarnya maskulin sebagian sudah ada yang coba untuk kontak kamu ya tapi di sini kamu <coughs> konflik batin untuk ngebuka karena kamu gak mau ribut lagi kamu gak mau drama lagi kamu gak mau uh, kepalsuan lagi tentang janji gitu ya karena aku lihat 72 jam ke depan ini memang sebagian ada yang mau kembali dengan pasangan ya tapi memang semua menunggu waktu ya menunggu waktu yang tepat untuk kembali tapi ketika kalian kembali drama ini akan selalu ada satu tentang masalah keuangan karena sebagian ada yang tidak terima keuangannya dihambur-hamburkan atau digunakan untuk orang ketiga ya di sini <tuh> Ya, karena si maskulin ini sini masih ingin kembali sama kamu. Kamu ada rencana mau menikah lagi atau kembali dengan orang lama? Tapi yang kamu takutkan adalah drama, argumentasi. Ya. 72 jam Si maskulin Ini maskulin berpikir gimana caranya bisa kembali loh sama kamu Diam-diam ya Makanya dia gak ada komunikasi dengan kamu Karena dia ada rencana Ya ada rencana ingin kembali sama kamu Tapi dramanya ini belum selesai Tadi maskulin nyamperin mi Lihat anak tapi aku takut melihat mukanya <laughs> hantu kali ya, <laughs> kocak ya, kamu siapa sih ya Allah Kakayun? Kenapa takut sama maskulin, pakai topeng dong? Langsung nyanyi deh ya, kan? buka dulu topengmu gitu dong, jangan buka celanamu gitu dong. <laughs> Aduh, ada da -da aja deh eh <laughs> ya di sini oke kita lanjut lagi ya kalau kalau kamu takut dia pakai top eh, kalau kamu takut sama dia pakai topeng lah hai juga semua <tuh> ya dibayangi diri kalian ya dibayangi Bayangi ya wah, diri kalian karena ini kita ngelihat diri kita. Tapi di sini energinya maskul ini sangat kencang sebenarnya. Terima kasih hari ini, insya Allah giftnya saya sedekahkan ya nanti ya buat kucingnya. Oke sebentar. Untuk yang si gift, insya Allah giftnya menjadi berkah. Ya takut keluar jinnya. <laughs> Sebentar Mana tadi itu kamu tuh lucu deh kamu tuh Eh apa pakai cara takut Ya Allah Kok sama persis kak Aku sih bunda kartunya <laughs> Iya insya Allah ya Ini bisa bermanfaat ya Menarik energi ya Pokoknya dibayangi aja nggak usah menanyakan tentang kamu dengan siapanya Kamu bayangi dengan diri kamu Karena kan ini kita menanyakan 72 jam ke depan sama kamu Bisa cepat bisa lambat Ya Di sini <tuh> Oke okay. sekitar Kita lanjut ya Oke okay. Jadi maskulin ini, ya rencananya mau kembali ke kamu, tapi kamu udah blok perasaannya kamu jadi gini, kamu mau, kamu sudah niat blok tentang rencananya maskulin kembali ke kamu, karena kamu nggak mau drama, itu aja intinya, udah gak mau argumentasi, udah gak mau saling egois, udah gak mau pertahankan sesuatu yang hal yang gak jelas, ya karena janji doang. Maskulin itu untuk orang yang menyakiti kita ya, e, paling identik dengan pasangan yang selingkuh, yang jahat, yang narsis ya. Iya, Mia, kita lihat ya, 72 jam ke depan untukku. Kalau untuk keuangan, insya Allah ada ya, ada ini. Ya, kesejahteraan ada. Tapi di sini memang kalian nggak mau lagi tentang drama everything want to block gitu aja, blocking ya. 72 jam ke depan untuk Ya, sini ya. Dia rencananya mau datang lagi, alasannya anak. Hati-hati ya. Di sini, jangan sampai karena konflik batin, masa depan kamu hancur. Jangan ragu dalam memilih suatu keputusan. Kalau memang kamu lagi nggak mau dengan maskulin, ya udah, katakan aja kamu, kamu juga butuh me-time gitu loh. Ya, butuh waktu kamu sendiri, ya proseskan diri kamu sendiri, nikmati hidupmu sendiri, gitu me-time. Karena dia datang hanya untuk menghancurkan kamu lagi, ya dari dramanya sehingga kamu depresi kan. Kalau dramanya itu datang lagi, otomatis kamu gak bisa tidur, healing kamu juga hancur, masa depan kamu juga bakal berantakan. Ya. 72 jam ke depan untukku sih gini ya guys aku lihat maskulin ini sini spiritualnya lagi hancur ya dan kamu juga sebenarnya udah ngeblok tentang spiritualnya dia kamu udah ngeblok tentang masa depannya dia jadi gini kamu udah nggak berharap banyak tentang masa depan sama dia karena dia juga tahu masa depannya dia udah keblok udah nggak ada gak kemajuan udah nggak ada kesuksesan karena kehancuran makanya di sini dia ingin kembali sama kamu tapi di sini kamunya malah yang aku rasakan ini konflik batin ini ya dan kamu juga untuk blok ini ya, apa namanya union dulu ya dengan si maskulin jadi kamu menerima kenyataan ya tentang adanya pilihan, karena maskulin ini sedang mengalami kehancuran ya. Tentang percintaan, maka dia ingin kembali sama kamu. Kamu akan dengar kabar sih sebenarnya, tahu maskulin mau kembali sama kamu, bahkan mungkin sudah bicara sama kamu, gitu loh. Alasannya anak di sini. Karena kenapa dia melihat kamu sudah sukses? Dia dengan orang barunya di sini. Ya, yang awalnya penuh dengan kebebasan, penuh dengan kemesraan, penuh dengan kebersamaan angan-angannya dan rencananya tuh indah banget dah tadinya ya tapi ternyata ya itu dia karena tidak ada komitmen di antara mereka walaupun mereka ada komitmen tapi ya kebebasan ini masih ada ya terutama tentang seksual ya di sini pada akhirnya hubungan mereka ini skandal terus yang yang dimulai dan pada akhirnya mereka sedih sendiri ya sebagian maskulin dengan orang ketiga ini udah ada yang cerai berpisah ya dan di sini malah menjadi karma baik buat kamu kamu lebih sukses belajar tentang kehidupan kamu di masa lalu dan sekarang dan kamu coba untuk mencari keberuntungan dengan karirmu potensialmu kemandirianmu jadi kamu nggak mengandalkan maskulin terus di sini ya kita lihat ya 72 jam ke depan untuk ke Kalau untuk melihat pribadi itu bayar ya guys. Ada maharnya ya. Ada maharnya. Di sini aku live. Jujur aja. Aku mencari gift. Ya untuk bisa feeding street. Kucing ataupun anjing ya dan juga uh, maksudnya <tuh> insyaallah kalau memang diberikan rezeki dari sini aku ingin bangun rumah kucing ya jadi kucingku ada tempat untuk bergerak dan terkadang aku juga shelter ya rescue maksudnya bukan shelter rescue Ya. Alhamdulillah tadi dapat dari klien aku. Terima kasih banyak Miss Sam. Bismillahirrahmanirrahim. sih 72 jam ke depan untukku. Wow, dia memang rencana mau kembali ya sama kamu ya. Knight of Pentacles, Five of Wands, Strange, and Two of Swords. Kamu ngeblok koneksinya. Serius guys. Karena bagi kamu udah... Ya percuma juga gitu loh. Datang kalau hanya untuk drama buat apa. Kamu capek sih kalau aku lihat. Ya. Yeah udah nerima aja kenyataan ketakutan kamu tentang perpisahan kehancuran ya udah gitu loh mau apa lagi gitu 72 jam ke depan untuk Iya <tuh> <tuh> putri nggak bakal diramal di sini ya karena kalau mau baca untuk pribadi itu bayar maaf banget Ya maaf karena aku gunakan gift aku untuk berbagi lagi dengan hewan dan orang sekitar aku terutama untuk Jumat Berkah ya aku gunakan gift aku spiritual aku untuk berbagi lagi kalau kalian ingin menanyakan pribadi kalian ada maharnya dan harus ikuti listnya oke okay? Ibarat kalau orang sakit berobat pasti ya kita harus bayar. Berusaha ikhtiar, kerja keras. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau kalian mau healing, silahkan gabung aja di channel aku di Youtube. Kalian tonton semua kontenku, nanti kalian bisa rasakan perbedaannya. Tapi tetap mintanya kepada Allah ya, bukan ke aku. Oke, 72 jam ke depan. Ada yang kembali ya? Ada yang rujuk, tapi harus ada kejujuran ya di sini ya. Harus ada kejujuran. Karena kamu di sini udah ingin ngeblok aja tentang maskulin, niatnya ke kamu, dan kamu akan mendapati keadilan nih, kesuksesan. Akan mendengar kabar tentang kasus perceraian. Ya, ataupun bisa kembali lagi dengan pasangan, bisa. Tapi harus ada kejujuran. Karena si maskulin ini untuk jujur lambat banget prosesnya. Dan kamu harus kuat dalam proses healing kamu. 72 jam ke depan untukku. Maaf ya, kalau murah amal yang gratis bukan di sini. Sorry banget. Ya, sorry. Segala sesuatunya itu pasti kita ada timbal balik. Sorry guys. Dan aku gunakan gift aku ini, ya, sebagai reader tarot. Ya, dari luluhur aku juga, pastinya dari Allah. Aku gunakan untuk sedekah lagi, guys. Jadi hormati, hargai kerjaku. Ya. Oke, okay, feminim. Eh, sorry, bukan feminim. Di sini tentang kita ya, 72 jam ke depan. Ini bagus sih. Kamu ingin mengendingkan karma. Ya. Yang lalu, kamu ingin ada perubahan. Coba untuk berpikir gimana untuk bisa menanam lagi tentang kestabilan hidup kamu. Dan di sini kamu coba untuk belajar sabar. Dalam menanam hasil kerja keras kamu, akan ada kesuksesan keuangan. Ada ya, seperti yang gue bilang tadi, ada keadilan dari Tuhan. Ini ada, ada yang kembali lagi dengan pasangan. Silahkan, gak apa-apa, tapi ingat, jangan baper ya. Kalau dia mengajak ribut lagi dengan kalian, kalian blok aja ya. Dengan cara ya, kalian fokuskan diri kalian lagi untuk healing, sembuhkan lagi. Ya karena di sini yang aku lihat dia mengalami kehancuran dari kebebasannya dia. Karena kan dia orangnya uh, merasa nggak bersalah ya. Jadi dia memang kalau dibilang idiot ya gimana ya? Gak idiot juga gitu loh. Jadi memang narsis ya. Inginnya bebas aja. Inginnya sesuai dengan kehendaknya dia. Apalagi buat kepuasannya dia. Ya yang gak ada komitmen gitu. Dan di sini kalian ataupun takdir kalian dengan dia, kalian ingin melakukan perubahan. Kalian coba untuk pikirkan gimana untuk bisa sukseskan karir kalian, sukseskan keuangan kalian lagi, yaitu dengan cara bersabar. Ya, kalian ingin istirahat dari hubungan yang penuh dengan pembelajaran yang tidak baik kemarin ya. Di sini aku lihat. 72 Jam ke depan untuk jadi si maskul ini akan coba untuk komunikasi sama kamu. Dia stalking, tapi dia merasa nggak bersalah, dan kamu di sini justru ada peningkatan ya tentang kedewasaan, dimana kamu sudah berani mengambil keputusan. Salah satunya adalah cerai, karena kamu ingin menyendiri dulu ingin mencari kesalahan kamu, ingin mendekati Tuhan, ni aku lihat, kamu ingin uh, introspeksi diri, ya, dengan adanya perceraian ataupun perpisahan, ya. 72 jam ke depan untukku. New love, wow, sebagian dari kalian ini akan mendapati cinta baru ya. Orang baru ya. Dari kalian nih 72 jam ke depan. forgiving and learning atau dengan orang lama ini juga bisa yang aku bilang dimana kalian cerai kalian kembali lagi tapi dengan jiwa baru karena dia ingin kembali lagi setelah kalian memang benar-benar ngeblok communication dengan dia kalian juga udah nggak mau lihat lagi tentang drama kalian coba untuk kuat ya progres healing kalian untuk untuk introspeksi diri sini kalian percaya diri banget udah nunjukin ke dia gue bisa hidup tanpa lu gitu ini yang membuat dia sebenarnya kaget gitu loh kok bisa sih selama ini kan lo tergantung sama gue dan sini dia coba untuk bisa perbaiki lagi apa yang sudah dia rencanakan ke kamu apa yang sudah dia janjikan ke kamu selama ini kan selalu dia Uh, apa namanya dia, dia langgar ya, ibaratnya gitu. Dia ingin tepati lagi, tapi, tapi setelah kembali dengan kalian, dia akan ada kepikiran untuk bebas lagi. Ini yang membuat makanya kehidupan dia hancur lebur ya, karena niatnya itu selalu kebebasan. Ya, wow, penyesalan cinta jadi gini, jangan sampai. Kamu yang sudah cerai terus ada orang baru dan orang lama datang Kamu kembali pada akhirnya nanti ada penyesalan cinta ya Kenapa? Karena orang lama ini tidak bisa memegang janji Sesuai apa yang sudah dia ucapkan ke kamu ya ketika kamu menerima kembali So pikirkan kembali tentang diri kamu aja di sini aku lihat ya Kamu harus bisa kuat dalam progres Penyembuhan diri kamu, healing Carilah guru ya yang bisa membantu kamu ke arah yang baik terutama dalam spiritual ya terus ikhtiar kerja terus ya walaupun ini melelahkan walaupun ini harus mengeluarkan materi ataupun harta ya dalam misalnya dalam sedekah gitu misalnya nggak apa-apa jalanin ya karena ini bisa membuat kamu lebih dewasa nanti ya lebih bermanfaat nanti dengan orang lain dan aku lihat di sini akan ada kesuksesan. Kalau memang hubungan ini membuat kamu lelah, capek, istirahat. Kalau kamu masih menikah, usahakan kamu fokus pada diri kamu dan kuatkan diri kamu dalam progres pendewasaan. Oke. Okay? So, aku harap ini bisa resonit dan Allah. ini jam berapa sih ya? Aku akan coba live di YouTube ya 20 menit lagi so kita ketemu di sana ya kita akan coba untuk healing oke okay? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh